Selamat pagi. Kita harus gini, mundur biar enggak kelihatan yang lain. Selamat pagi. Jadi hari ini di pagi yang sangat sunny. Hari kedua di Venice. Ya, hari ini kita akan jalan-jalan aja. Kalau bisa kita mau menuju gondola, besok baru menuju Lido gitu ya. Jadi benar-benar si areanya tuh area baru kayaknya tuh ya. Jadi bangunan-bangunannya tuh seragam di sekitar tuh baru, bersih dan setipe minimalisnya walaupun beda-beda brand hotel. Nice banget. Ini sampai enggak kedengeran sih semalam. Karena si pintunya kedap banget. Ya mau siap-siap dulu. Oke, okay, I'll update you guys later. Siap, lagi nunggu. Tinggal satu peserta yang belum siap. Bajunya masih summernya summer semi-semi karena ternyata di luar masih dingin anginnya. Tapi mataharinya sih lumayan, jadi summernya belum bisa totally bajuan kayak di Jakarta. Masih bawa jaket. Terus kita lagi catok. Catok. Oke. Kita menuju train station. Udah di train station. Ternyata kepanasan kita. Panas. Salah perhitungan. Kita aku udah dingin. Kita udah siap jaket dan segala macam, ternyata di luar melted. Gitu. So, double trainnya bagus. Il treno regionale di Trenitalia. Wow. Okay. Yay. Langsung 3. Dari kok? Eh, ya. Oh gini. Yeah, finally bisa dibeli. 3-2. Yuk, sekarang kita tunggu sekitar 7 menit. 7 menit tunggu si kereta ke platform 5. Yuk. Nah, go. Ya, kita berempat ya ini. Yay, kita duduk berempat. Ya, kasihan. Ketinggalan. Kita kalau ketinggalan ya ketinggalan. Oke. Okay. Nah, jadi ternyata enggak cuma di Jerman doang yang mesti pakai si KN 95 atau ini Jadi mereka senangnya. Maksudnya mereka wajibnya tipe ini. Jadi buat yang pengen jalan-jalan, nah pastikan kalian bawa itu. EU sih rata-rata, kalau UK sendiri enggak pakai masker at all. Nah, terus ya jalan. Kelihatan enggak agak. Sampai kita yang sentral, rambut aku jigrek kayaknya kaget. Muka-muka lapar. Udah jam makan siang, oi. Yuk, kita keluar dulu aja, yuk. There you go. Kelihatan enggak? Plus pas. Oh.
santai kita. Kita mungkin bagai warga lokal harusnya beli kopi nih gini kak. Sambil duduk. Oh ini nih si waterfall. Soalnya yang ini nih yang kita pengen naik. Kita cari tahu dulu harganya berapa, tapi kayaknya it's a must. Ada harganya di situ. Ada. Tapi itu kali, oh itu enggak, itu boat ya, ya. Yang ini boat, kalau yang itu kan water bus kan yang aktif itu. Kalau yang ini apa nih? Ini juga sih boat ini kayaknya. Tapi kayaknya harus ya kita naik si gondola abang-abang. Harus, umum di gondola. Gila. Kita naik gondola abang-abang. Suruh dia keluarkan semua tenaganya buat ngangkut kita menjelajah Veniza. Veniza. Tuh. Counternya. Oh, yang ini, yang oh, ini. Yang ini bisa kehalangin si Abang. Iya, aku mau menikmati matahari dulu, mungkin harusnya pakai kopi atau ice coffee gitu juga should be nice. Ice coffee kali ya. Yuk, ambil berjemur di sini ya. Nice. Nih kayak gini study tour gitu segerombol. Sukarariwa guys. Kang bawain koper karena kan dekat ini tuh stationnya, ini station. Jadi banyak yang bergerombol bawa. Bawa koper-koper, jadi banyak quarter. Kita mau ngecek untuk perjalanan besok rencananya main air. Gitu. Juga. Ini harus beli. Cari yang proper. Kayak di mana sih? Kayak di Bali nggak sih ramenya? Kepala jadi agak panas kayaknya. Oh ini lucu kak tuh di situ kak. Apa namanya? Nino. Gelas-gelas juga tuh cantik-cantik banget tuh. Ayam. Ini untuk mamaku, kesenangan ayam. Warni, lucu banget. Ini semua pasta. Oh, atau mau ke Basilika langsung? Akhirnya kita nemuin tempat buat ngopi di pinggir kali. Ini nanti jembatan yang mau kita pakai untuk menuju ke Basilika. Ngopi dulu sambil makan es krim karena terik sekali. Kita tunggu makanannya datang ya. Lagi nyebrang apa kalian? Nyebrang lautan. Nyebrang laut. Jompo nih kak. Gini nih dia ada domnya. Ramai sekali. Kita nyebrang. Suka ada aja ya kalau lagi videoin gini yang pengen dada-dada. Pengen ngomong lucu deh. Si Magnum. Lucu banget. Kita udah di seberangnya si station yang tadi pertama banget kita datang. Karena kita mau nanya si gondola. Si Toyota Station di seberang. Tadi seberang yang lain. Ini buka tutup kok kayak nobody. Gak ada. Kayaknya di sini. Iya tuh. Kayaknya makan siang dulu kali ya. Berhubung abang-abangnya lagi pada makan siang, mari kita ke Basilika dulu. Kita jalan dulu menyelusuri ini semua. Mari kita lihat nyampenya kemana. Oke.
melipir ngelilingin gereja sambil mencari entrance untuk dan ke arah basilika. Mari kita coba. Ini? Kita ke arah sana? Oke. Iya. Dina mau ngabisin air minum dulu. Air rasa Itali, mungkin agak asin-asin sedikit. Hmm. Seger nggak? Kalau di Barcelona biasa tuh ada yang kita harus minum di situ supaya balik lagi ke situ. Oh iya. Mungkin ini sampai balik lagi. Sama yang nginjek apa yang ya, di depan church-nya itu untuk balik lagi. Mungkin dengan ini kita akan balik lagi ke sini. Kakak mau coba? Amin. Mudah-mudahan ntar kita balik kakak lagi ke sini. Ambil. Ayo. Aku mau bawa wadah. Apa ini masih penuh? Diminum nanti dulu kali ya. Nanti ya. Nanti pas balik jalan. Balik. Kita cari nanti sumber air lainnya. Jadi ternyata ini sekarang jam 2.45 waktu setempat. Ternyata ini jamnya pada makan si abang-abang gondolanya. Jadi mostly si gondolanya tadi kayak kalian lihat itu diparkirin. Terus akhirnya kita bikin reservation, kata dia dia akan come back in 30 minutes. Jadi kita disuruh keliling dulu makan gelato while ini emang panas, jadi kita mau mencari ke arah snack bar di situ. Ada snack bar? So yeah. Let's see, dapat enggak? Karena harus nunggu abangnya lagi makan. Karena yang wajib adalah naik gondola kalau di Venice katanya. So we're gonna try, but we have to wait. So yeah. Kita ke snack bar dulu. Ini dia snack bar-nya. Tapi ternyata enggak nyambung ini. Tangganya aja kita turun, naik lagi. Itu tangga perempatan gitu belok kanan. Oke, okay. Lucu sih tempatnya. Aku pengen rasanya and the cafe one please. Coffee. Akhirnya Itali banget. There you go. Thank you. So di Cioppo Corner. Yay. Enak gak? Rasa Itali? Iya. Yeah. Terus enak gak? Rasa Itali? Iya, rasa Itali banget. Alright. Finally naik kita. Yay. Ini dia, jadi abang-abangnya selesai makan siang. Akhirnya kita bisa nih belum dong. Oke? Okay? Okay. Baik. Baik. Iya. Yeah. If you want for the reason that you wait for us, mm-hmm. We also talk with our friends. Mm-hmm. Instead to give you the big tour, okay. 1 hour for 160, if you want, okay. You pay 120 and the duration of the tour is 50 minutes. To save 40 euros. Mm-hmm. Okay. Mau? Sejam. Iya, sejam. Terserah. 120. It's 120, right? Yes. Mau? Instead of 160. Mau? Oh, okay. Yeah. Normally, it's supposed to be 160. Normally it's 10 minutes more, but mm-hmm. You pay 40 euros more. Setengahnya. But you wait for us. Mm-hmm. We do this. Yeah, because we're waiting for you. Yeah, we take it. Yeah, we'll take it then. Yeah. Okay. Shall we go? Yeah. Hey, jalan kita. Hey. Setelah nunggu setengah jam lewat ya kayaknya. Akhirnya kita lepas landas. Yay. Akhirnya naik ke gondola-gondolaan ini sih kewajiban. Katanya dia mau ngasih potongan harga. Karena kita udah nunggu dia. Iya, kita nunggu setengah jam demi dia. Jadi dia mau ngasih potongan harga untuk ride kedua.
gitu. Jadi kita continue selama satu jam dengan harga 1.5 kali dari seharusnya. Jadi dan ini bukan yang peak season ya, jadi mungkin ya kita mau weekday. Ya lagi sepi gitu kan, makanya dia mau ngasih potongan harga kayak. Oh dia miring, aku takut. Amin-aminan. Ya kalau abis ini ada. Okay. Nice. Oh really? After 2 years. Yeah, I survived. Yeah. I know. For this reason, I'm more happy to give you a discount for the Thank you, though. How is it when the pandemic happened? I mean, like for 2 years, how is it? Because this is a tourist thing, right? No tourist. Yeah. Oh. During the summertime, only few Europeans. Oh, okay. Your camera girl on the left, she is Morales, signed by Banksy, most famous artist in the world of modern art. Oh wow, zoom in. Banksy, ini. Kan ada juga di London. Oh. Prepare your camera, Chana. Hi, Zayen. So there is a church of San Mandalon, one of the oldest churches in the city, Ogham style. Oh, okay. 11th century, katanya. Jadi misterius gitu ya. Tapi masih ada aja lagi. Kayaknya... Oh, the one that I see that one, this one, just before. Oh, no. Hi. Lagi patrol atau ada something happening? The center. See a gondola with two gondoliers. Kelihatan itu tuh bukan yang putih, yang ini loh nggak ada abang-abangnya. Ini special for the wedding, so cute. Jadi geng, buat yang mau nikah dengan si gondola, wedding gondola itu 1200 euro. All the buildings around you are the most beautiful and expensive private palace. Okay. Jadi kita lagi berdiri di tempat yang mahal itu. Kita lagi melihat pemandangan rumah-rumahnya orang kaya di sekitar sini. Kamu nggak mau beli rumah di sini? Baik. Coba calon suami saya pikirkan baik-baik. Gimana caranya beli rumah di tengah-tengah Venice ini? Mari kita lihat. Sekalian pilih-pilih rumah. What is that mean? Jadi yang Johnny Depp, yang film turis Johnny Depp sama Angelina Jolie di sini, babe, katanya. Aduh, nice. Jadi sekarang aku duduk bersama sama si abang tuh, mereka di situ, di sini. Indo. Oi. There is a ring bell on a church. Is it a wedding or? When you start the mass or when the end of the mass? Oh, okay. Kita ngintip.
katanya perumahannya Napoleon Bonaparte. Graduation. Ini Santa Maria Church. Katanya ini terbagus di Grand Canal. Oma. Okay. Apa? Karena itunya kubahnya pakai itu. Domnya dibikin dari copper. Again, tadi ini station kita datang di sini. Ini katanya gedung pemerintahan barunya Venice gitu ya. Katanya. So, gedung baru katanya. Nice. Gede banget. Jadi ini tadinya private, tapi sekarang udah jadi public. Salah satu dari ini tuh punyanya keluarga dari Greece. Keluarga kaya dari Greece katanya. Itu ada statue-nya, 1, 2. So sorry harus di-cut videonya di sini. Bakal aku lanjutin di video selanjutnya. Karena masih panjang juga perjalanan aku di tanggal 4 hari itu. So, I'll see you guys on my next video.